Ini mengalami cedera bahu. Coba kronologi cederanya sampaikan. Kronologisnya waktu 2008. Waktu itu kebetulan di tempat tugas saya di Polres Teluk Bintuni, kami mau mengikuti turnamen Kapolres Cup. Waktu itu kami pemanasan. Setelah pulang langsung urat-urat itu terkumpul di sini. Biji kelingnya. Ini sakit sekali Mas David ini. Iya. Woi. Iya sakit ini. Padahal cuma gini aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masah Celuaraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Papua ya, asli Papua. Ini kebetulan ada di tugas di Semarang ya. Pendidikan. Oh, ada di pendidikan perwira. Perwira di SI di Ambarawa ya, Banyu Biru. Banyu Biru. Ini dengan Mas siapa? Dengan Mas David. David ya. David Monim. David Monim. David Munim, ini dari Jayapura, asli Jayapura ya? Jayapura. Nah ini. Ini mengalami cedera bahu, coba kronologi cederanya sampaikan. Kronologisnya waktu 2008. Waktu itu kebetulan di tempat tugas saya. Di Polres Teluk Bintuni, kami mau mengikuti turnamen Kapolres Cup. Waktu itu kami pemanasan. Setelah pulang langsung urat-urat itu terkumpul di sini. Biji kelingnya. Ya. Jadi ini urat sini sebenarnya adalah otot ya. Jadi urat ini adalah otot. Jadi ini Mas David ini mengalami namanya cedera overuse. Jadi mengalami overuse yang dari 2008 ya. Dari 2008 sampai sekarang belum dirilis sehingga masih gerakannya masih gerang nyaman gitu ya. Pada saat apa gerakannya sakit? Ini gerakan sakit yang sakit pas pukul bola. Pas pukul bola. Kemarin main volley tapi mainnya tidak maksimal. Enggak maksimal, coba gini cek sini. Sakit ini? Sakit ya? Ini? Oke, lepas bajunya. Oke, cek dulu. Sakit ini? Sakit. Hah? Ini? Tidak. Enggak, ini sakit ya? Oke, ini sakit ini? Ini? Enggak, ini sakit. Oke, coba tangannya gini. Dinaikkan. Ini udah sakit ya? Ya, ini hidungnya masih kelihatan. Ya, ini kelihatan. Maksudnya yang belum nempel. Coba yang kiri. Yang kiri. Langsung. Enteng. Enteng, ringan ya. Oke, sekarang kita akan rilis ini. Tegap dulu. Tegap. Nah, ini. Jadi ini dari 2008 sampai sekarang ini belum dirilis ototnya. Jadi ini sakit ini. Sakit ya? Ini? Sakit ini. Sakit ini? Ini? Tidak. Tidak. Ini coba gini? Oke, lihat aja. Nanti hilang. Sekali-sekali ya? Iya, los aja. Nanti hilang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, los. Ini beda ya. Satu, dua. Sudah dipijit? Belum. Dipijit sudah dua kali tapi nggak ada efek ya. Ya. Ini tugasnya di mana? Saya di Polda Papua Barat. Oh, Polda Papua Barat. Polres Teluk Bintuni di Polsek Karandai. Oh. Bintuni. Adik saya itu di Bintuni. Bintuni kan? Iya. Dimana? Kemarin kan kapolseknya meninggal ya? Iya kan? Ada kapolsek meninggal di Bintuni. Kapolres. Kapolresnya, iya kan? Iya. Stroke apa itu ya? Apa COVID?
pas waktu jalan santai. Jalan, oh, jalan santai. Apa bersepeda? Eh, jadi jantung ya? Jadi iya, jantung. Iya. Betul. Kemarin kan juga jalan. Eh? Pak Adrianto. Oh, Pak Adrianto. Oh. Kan barusan itu adik saya mandi itu nih di apa namanya? Di APH kayaknya. APH. Iya. Yang lingkungan hidup kan? Heeh. Penghijauan. Enggak, dia di perusahaan kayu kok. Perusahaan kayu. Nah, nanti ketemu adik saya tuh sana nanti. Sama sebetulnya David ini ya. Sakit gak Mas David ini? Sakit. Hah? Sakit. Banget? Iya, sakit. Ini sakit sekali Mas David ini. Iya. Cuma gini loh Mas David. Ini loh. Sakit. Gede banget. Putar mas. Hah? Putar. Di Papua bilang tak putar itu. Putar kena sakit. Padahal cuma gini dong. Padahal cuma gini dong mas. Nah, terus coba itu yang enggak sakit. Coba cek. Hah? Padahal lebih kenceng kan? Nah, ini cuma ringan aja nih. Terus. Kita bantuan nih. Ah, nanti ketemu lagi di Papua. Ketemu lagi, kemudian ketemu lagi Pak. Iya. Kita dipakai lagi PKU, kalau bisa, bisa. Ini kalau nggak dibetulkan ya bertahun-tahun ini. Ini sakit ya? Tadi sakit sekali ini ya? Tegap. Sakit nggak nih? Hah? Kurang. Beda-beda. Kalau ini? Ya Allah, luar biasa. Cekap, sakit gak nih? Kurang. Hmm? Halo? Kurang. Halo? Kurang. Sudah beda? Kurang. Hah? Beda. Beda. Masih sedikit ya. Tapi ini yang banyak ini. Ya. Banyak. Ini banyak ya? Banyak. Ini belum itu nanti. Bisa. Iya, lebih sama. Sakit ini? Sakit. Masih sakit banget? Sakit. Sudah berkurang? Kurang. Iya, sakit ini. Sakit. Padahal cuma gini aja. Coba tangan sini. Hah? Sudah beda? Beda. Cek tangannya tadi sakitnya. Cek tangan sih. Beda. Beda. Hah? Beda. Wah, nanti langsung lem. Gitu aja sakit ya? Biasanya sakit. Hah? Kalau pukul bola. Iya. Pukul bola keras itu cukup satu kali saja langsung keluar. Oke, halo. Nah, ini sudah menikmati nih. Halo. Tapi kurang. Ini ya, tinggal satu ya. Sakit gak nih? Sakit. Sakit? Sakit.
Sudah? Halo? Halo? Sudah selesai ini. Wah, ini tidak sampai ya. Ujian. Nih? Sudah berkurang ya? Nih? Berkurang semua. Tekan. Nah, tadi gini kan sakit kan? Iya. Ini? Iya. Oke, kita akan reposisi Mas David ini. Kapan berangkat? Tanggal 10. Pulang kita tanggal 13. Oh, 13. 13 terus pulang. 13 bisa pulang, ini 14. 14 ya, Mas. Ke Jayapura langsung ke Papua Barat. Papua Barat dulu. Ke Merauke dulu. Apa? Ke ya, Bintuni dulu. Manokwari. Manokwari ya. Manokwari Bintuni itu ya. Iya, Manokwari Bintuni Nusantara. Jadi Mas David ini di polseknya. Kalau di polseknya tuh. Di polsek. Polseknya ya. Iya, nanti sering ketemu adik saya sana. Nanti suruh nyari sini. Perusahaan dekat. Perusahaan mana itu? Ya, dia terpental. Sama sebenarnya. Yang dulu ada anak pendeta kecelakaan itu nampak truk itu loh. Pernah dengar enggak? Di mana? Ya di itu Bintuni nih. Yes. Namanya Budi. Nama pendeta. Ya. Oke, cek kaki. Cek. Udah. Oke. Okay. Aman? Aman. Tangan gini lagi sebelum saya tutup. Cek. Halo. Aman. Halo. Aman, aman. Jadi ini Mas David tadi ya. Mas David siapa? Munim. Mas David Munim ini mengalami cedera dari tahun 2008 dan jelas overuse. Disebabkan karena cemas, tangannya seperti hilang itu ya, terus nggak bisa main lagi sampai sekarang. Karena di sini ada otot-otot yang belum dirilis, sehingga untuk nyemes sakit. Sekarang sudah dirilis, mudah-mudahan sehat. Terus dulu mas. Terus.